Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa la nawrah fi rabbi jidari قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتدلى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين فتولى أعرض مكبر قليل إيا نبي شعيب عنهم دار ملكا قومي. Waqala, dan ia berkata Nabi Shu'aib, ya qawmi wahai qawmku, laqad ablagtukum, sungguh benar-benar aku telah menyampaikan kepadamu risalati rabbi, akan risalah-risalah Tuhanku. Wa nasahtu lakum, dan aku telah memberikan nasihat kepadamu. Falam tu'minu, namun kamu tidak beriman. Fakaifa asa, maka betapa aku ahzan, berduka cita, sedih. Kayak kita berdakwah di suatu kampung, namun enggak ada yang mau ikut, enggak ada yang datang. Sedih kita. Sama Nabi Shu'aib begitu, sama dan Nabi yang lainnya kemarin. Ala kaum kafirin, betapa aku sedih atas kaum yang kafir. Istifhamun bimakna Nabi, istifham dengan makna Nabi. Bagaimana, betapa, betapa sedih saya. Bagaimana enggak sedih? Bagaimana enggak sedih? Udah capek-capek, kagak ada yang datang. Emang kalau kita berdakwah begitu, buka. Sabar. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا, dan tidaklah kami mengutus فِي قَرْيَةٍ, pada satu negeri, مِّن نَّبِيٍّ, daripada nabi, فَكَذَّبُوهُ, lalu mereka mendustakan akan nabi itu. Illa, kecuali, melainkan, akhazna, kami aqobna, kami siksa, ahlaha, akan penduduknya, bilba'sa'i syiddatil fakri, dengan sangat susah, enggak mau nurut, disuruh ngaji, enggak mau ngaji, disuruh sembahyang, enggak mau sembahyang. Allah siksa. Oleh karenanya, jangan sampai kita dapat ilmu, disuruh ibadah, kita enggak mau, jangan sampai. Tanda pengsiksaan Allah.
susah hidupnya, syiddatil faqri, sangat miskin. Ini kesempatan kamu, Allah berikan kepada kamu untuk benar-benar ngaji. Jangan main-main. Jangan main-main. Mainnya sudah kemarin. SD itu umur main. SD umur main. Sekarang udah SMP, umur belajar. Kuliah, umur berkarya. Jadi SMP, SMA itu umur belajar, mengisi. Kuliah itu umur berkarya sebenarnya. Udah mulai ada karya-karyanya. Ya paling kagak ya S2 lah itu ya, selesai S1 lah ya. Jadi umur belajar nih SMP, SMA gunakan untuk belajar, bukan untuk main-main. Sudah kapan kemarin zaman SD itu umur main, SMP, SMA umur belajar. Makanya di sini belajar nahwu di sini saya terapkan adalah umur SMP. Karena umur SMP ini umur belajar. PAUD itu umur main. Jadi belajarnya santai aja. SD itu biasa aja belajar. Jadi nggak ada main lagi. Cukup mainnya udah. Kalau kamu umur SMP masih main aja, berarti kamu telah mengambil jatah umur belajar. Kamu telah mengambil jatah umur belajar. Kalau orang jatah makannya dimakan, diambil sama orang, berarti apa? Berkurang. Jatahnya berkurang. Jangan, udah cukup sudah umur. Bermainnya udah cukup. Kalau kamu masih main aja semua-semua, berarti kamu telah menjahati diri kamu sendiri. Santainya kalau-kalau aja, apalagi ke rumah saudara bersilaturahim, nah, itu santai. Lain itu tidak. Belajar. Jadi dalam segi, dalam keadaan waktu bagaimanapun kita tetap belajar, walaupun enggak tegang, enggak begitu terus. Tapi semuanya belajar, warnanya warna belajar, dalam rangka belajar. Jangan jalan sono, jalan sini, senang-senang sono, senang-senang sini. Umur kamu udah harus umur belajar. Lihat ulama-ulama cemerlangnya di waktu kapan? Masih muda cemerlangnya. Cemerlangnya masih muda. Cemerlangnya masih muda, umur-umur kuliah. Buat kita ya SMP, SMA buat belajar, umur kuliah
Mulai ada karya-karya yang dihasilkan walaupun sedikit. Hasil dari belajar SMP dan SMA. Umur waktu itu. Kalau kamu masih main aja umur SMP, SMA masih main aja, apa yang dihasilkan nanti setelah itu? Apa hasilnya? Apa? Masih main aja. Apa sih? Karyanya apa? Karya main. Jadi SMP, SMA, umur belajar, kuliah, sambil kita kuliah, ada hasilnya. Karyanya apa kira-kira? Apalagi masih tidur aja, disuruh ngaji masih tidur aja, dibangunin nggak mau. Apa umur ini buat tidur semua? Berarti jatah belajar kamu ambil buat tidur terus. Tidur tuh mesti, cuma ada waktunya. Ada waktu. Wadarra'i al-maradi. Dan sakit, disakiti sama Allah. Susah, sakit, udah susah, sakit lagi. Udah susah, sakit. Sakit banyak duit aja kagak enak. Sakit banyak duit enak gak? Enggak enak. Duitnya di mana aja ada. Kolong kasur ada, di lemari ada, bawa bantal ada. Di ya, di bank, mana bank ada, semua ada duitnya. Tapi sakit, makanya kagak boleh yang enak-enak. Boleh makan tahu tempe nasi, tahu tempe nasi. Enak nggak begitu? Nggak enak. Mungkin andai kata disuruh pilih, duit banyak tapi makan nggak boleh enak-enak, duit dikit miskin tapi makan boleh apa aja, mana pilih? Susah ya, makan apa aja boleh. Senang. Ya kita nurutin apa kata agama, disuruh ini, ikutin, ikutin. Jangan kita ngelawan, jangan. Nanti hancur. Ya umur-umur seperti kalian. Apa kata guru kita, ikutin, ikutin. Kalau dulu di zaman Nabi, Nabi, Rasul, sekarang Rasul, Nabi udah nggak ada. Gantinya adalah guru, ulama. Al-ulama warasatul anbiya, itu Nabi udah berikan sinyal. Oh, kita disuruh pegang ulama. Jangan yang lain lagi. Kalau kamu pengen bahagia di kemudian hari. Kalau kamu sekarang main-main, nanti ini janji Allah, syiddatil fakri, ya, bil ba'sa'i syiddatil fakri wa dharai al maradi. Udah tua seharusnya enak, udah tua miskin, susah, sakit. Udah tua mestinya enak, udah tua mestinya enak, udah tinggal duduk di kursi, santai, main-main sama cucu. Ini udah tua masih susah aja, sakit. Gara-gara apa?
di masa muda. Dibilangin begini, dia begono. Begini, dia begitu. Ya. Mulai saat ini kita rubah semua. Rubah. La'allahum yadurru'un. Supaya mereka itu tunduk. Disusahin tuh mereka supaya tunduk, disakitin supaya tunduk. Abisan tadinya enggak dikasih sakit enggak mau tunduk juga, dikasih kaya enggak mau tunduk juga. Ya udah, gua sakitin aja dah. Supaya tunduk, agak tunduk juga gua matiin aja dah. Makanya di sini kalau disuruh enggak mau ngaji, masih tidur aja, ya Joko, keluarin aja. Karena pesantren kita bukan buat tidur, buat belajar, bukan buat orang kaya, bukan buat orang miskin, tapi buat orang yang mau belajar, baik orang kaya maupun orang miskin. Siapa aja, gratis buat siapa aja. Buat yang mau belajar, baik orang kaya maupun orang miskin. Sama. Orang kaya gratis juga. Bukan masalah kayanya, semangat mau belajar itu susah. Ada orang duitnya banyak, babanya pengen anaknya ngaji, anaknya kagak mau. Ada orang susah, anaknya mau ngaji, mau belajar. Macam-macam. Tapi yang jelas kalau kamu ngaji, belajar sungguh-sungguh, aku yakin bahagia. Pinter, soleh, sehat. Pinter, soleh, sehat. Sehat. Pinter berarti mesti kita belajar. Soleh, paksain untuk jadi soleh. Sehat, makan makanan yang sehat. Ini Ramadan, waktunya kita berubah. Waktunya kita berubah. Dulu memang saya begini, masih malas. Sekarang saya enggak mau malas lagi. Saya harus rajin. Summa badalna makana sayyi'atin. Al-hasanata hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-darra'u wa sarra'u wa akhaznahum maghtatan wa hum la yash'urun. Summa badalna, kemudian kami gantikan, atainahum, kami berikan mereka makana sayyati, di tempat keburukan, al-azaba, akan azab, siksaan. Al-hasanata, akan kebaikan, al-ghina wa si'ata, kaya dan sehat. Allah gantiin tuh. Yang tadinya sehat, kaya, Allah gantiin. Ya Allah gantikan tempat siksaan. Ini tempat baik, bagus. Ya. Kami gantikan, kami berikan kepada mereka tempat keburukan, azab. Akan tempat kebaikan, kaya dan sehat. Hatta anfa'u kasaru kasuru, sehingga mereka menjadi banyak. Ya. Harta bendanya jadi banyak. Kami gantikan di tempat keburukan, berarti apa? Kaya. Ya. Kaya. Dikayain. Ya. Jadi ada yang begitu modelnya. Dikayain. Susah lalu kaya, sehat.
tapi dalam kemungkaran. Kemudian mereka jadi banyak, banyak mereka. Duitnya jadi banyak, hartanya jadi banyak. Waqalu dan mereka berkata, kufran li ni'mati. Karena kufur bagi nikmat. Qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u. Sungguh telah menyentuh. Menyentuh, merasa, merasai. Dan boleh kita artikan merasai. Maksudnya menyentuh asal katanya. Merasai, sungguh telah merasai akan bapak-bapak kami. Ad-dharra'u was-sarra'u. Susah dan senang. Kama masana, sebagaimana telah menyentuh, sebagaimana telah merasai ia akan kami, sebagaimana kami telah merasai. Wa adhi, ini adalah adatu dari adat masa. Kata dia, ini adat masa, susah emang susah. Dan susah tak kaya. Emang begitu dia bilang adat masa. Padahal lagi disiksa sama Allah. Walaysa bi'uqubati min Allah, katanya. Itu bukan siksaan dari Allah. Fakunu ala ma antum alaih, maka jadilah kamu atas apa yang kamu ada atasnya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fa akhuznahum bil adzab, maka kami siksa mereka dengan siksaan. Baghtatan faja'atan, dengan secara tiba-tiba, faja'atan sekonyong-konyong. Wa hum la yashurun, dan mereka tidak menyadari. Bi waqti maji'ihi qablahu, dengan waktu datangnya sebelumnya, enggak sadar itu datang siksaan Allah. Tiba-tiba datang siksaan, malam-malam lagi tidur datang siksa Allah. Apaan? Contoh banjir, hartanya ke bawa banjir semuanya. Tadinya kaya raya, hartanya kebawa air bah, habis semua. Miskin gitu? Miskin, tadinya kaya. Banjirnya sampai melelepu rumahnya. Mobilnya kebawa semua, hartanya kebawa. Nangis. Ada yang tiba-tiba lumpur datang. Ada yang tiba-tiba meledos bawah. Tanahnya meledos. Sedih gak tuh? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, andaikan penduduk negeri al-mukadzibina, yang mendustakan itu, amanu, mereka beriman, billah, kepada Allah, wa rusulihim, dan kepada rasul-rasul mereka, wattaqau, dan mereka bertakwa, mereka takut, al-kufra wal ma'asiyah, berbuat kufur dan maksiat, enggak mau berbuat kafir, enggak mau berbuat maksiat, enggak maunya seperti enggak mau makan bangkai tikus. Oke, begitu. Ada enggak yang mau bangkai tikus? Jangankan bangkainya tikus ya, masih hidup aja jijik ya, antara jijik dan takut. Kayak begitu jadi entu maksiat kayak begitu. Kalau maksiat demen, berarti kamu membuat orang lain jadi heran. Bangkai tikus dimakan ya, astagfirullahaladzim. Bangkai tikus dimakan. Nauzubillah. Orang-orang pada geli aja makan tuh maksiat jedemen kayak begitu berarti. Andai kata penduduk negeri beriman, penduduk negeri yang mendustakan itu, mereka beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Kalau dulu rasul, sekarang para ulama, dia beriman. Apa kata ulama? Ulama yang mana? Ulama akhirat. Kalau rasul enggak ada yang akhirat, enggak ada yang dunia. Rasul semua akhirat. Kalau ulama ada dua, kiai ada dua. Ada yang dunia, ada yang akhirat kalau kiai.
wali semuanya juga akhirat, wali enggak ada dua. Kalau ada tuh oh dia wali, itu bukan wali, wali murid. Berarti ini Rasul, Nabi semuanya akhirat, tapi Nabi ulama ya. Jadi Rasul, Nabi semuanya akhirat, enggak ada Rasul, Nabi yang akhirat, Rasul, Nabi yang dunia, enggak ada. Semuanya Rasul dan Nabi semuanya akhirat. Ah, kalau ulama ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Jadi kalau ada omongan kan ya, begitu pula wali. Ya, jadi saya ulang. Rasul, Nabi itu semuanya akhirat. Enggak ada ulama, enggak ada Rasul akhirat, Rasul Nabi akhirat, ya dunia enggak ada. Enggak ada Rasul dunia, enggak ada Rasul akhirat. Enggak ada Nabi dunia, enggak ada Nabi akhirat, enggak ada. Semuanya Rasul dan Nabi adalah akhirat. Nah kalau ulama semuanya, ya ada yang dunia, ada yang akhirat. Jadi kalau dunia, kalau ulama ada yang dunia, ada yang akhirat. Jadi ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Maka kalau wali semuanya juga akhirat, enggak ada yang dunia, semuanya akhirat wali. Si anak tuh wali tuh kok begitu? Dia berarti bukan wali. Ya. Dia berarti bukan wali. Wali itu semuanya akhirat. Ingat, ulama itu adalah syarat ulama. Syarat zahirnya adalah bisa baca kitab. Kalau enggak bisa baca kitab, bukan ulama. Tapi dia terkenal bicara kesana kemari, itu namanya penceramah. Bukan ulama. Penceramah, ingatin tuh. Jadi kalau kamu pengen jadi ulama, bisa baca kitab. Jadi jangan sampai salah mengerti. Jadi nanti yang kita ikutin adalah para ulama. Ulama yang mana? Ulama akhirat. Paham ya? Saya ulangi lagi. Nabi, Rasul, semuanya akhirat. Enggak ada yang dunia, enggak ada. Enggak ada diklasifikasi, enggak ada yang dunia. Ini ulama, ini Rasul akhirat, ini Rasul dunia, enggak ada. Semuanya akhirat. Nabi, Rasul semuanya akhirat. Nah, kalau ulama ada dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Wali itu semuanya juga akhirat, enggak ada yang dunia. Si Ano kan itu begitu, nah, berarti dia berbuat maksiat, dia ini berbuat ini itu, berarti ya dia berbuat salah gitu mama, berbuat hal dunia, berarti dia bukan akhirat, nah, dia bukan. Ya, dia itu bukan wali. Umpama ada orang ya, dibilang wali
tapi berbuat maksiat, berbuat duniawi, berarti dia bukan wali. Karena wali semuanya akhir, enggak ada yang dunia. Jadi jangan sampai kita salah memandang, melihat, menilai, jangan sampai salah. Syarat jadi ulama adalah bisa baca kitab. Jadi syarat jadi ulama bisa baca kitab. Udah bisa baca kitab, ulama dunia apa akhirat dia? Kalau ya, dunia mulai dicari duit, mulu dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Kalau duitnya matanya hijau. Ada duit seger, enggak ada duit malas. Berarti dia ulama dunia walaupun bisa baca kitab. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangan sampai. Itu Imam Ghazali seperti itu. Di zamannya sudah mengatakan begitu. Bagaimana zaman sekarang? Makan zaman sekarang terbalik. Yang suka datang kepada pemerintah itu terkenal. Yang nyesep, yang dipojokkan, yang menjaga kewaruannya, dibilang itu orang biasa. Terbalik, yang hebat itu yang enggak mau terkenal, yang dipojokkan, yang nyesek, nah itu yang bagus, enggak mau terkenal, itu yang bagus. Tapi sekarang enggak begitu ya. Jadi kata beliau, kata Allah, andaikan penduduk negeri beriman, penduduk negeri yang mendustakan itu beriman kepada Allah dan Rasul dan mereka bertakwa, mereka takut berbuat kufur dan maksiat, maka kami bukakan lapatahna bitakhfibi wa tasdidi, dengan takhfib dan tasdid. Ya, jadi dengan takhfib berarti lapatahna, dengan tasdid la fattahna, gitu. Maka kami bukakan alim atas mereka barakati minas sama, keberkahan dari langit, bil matari, dengan hujan, keberkahan dari langit dengan hujan. Tapi hujannya hujan berkah, bukan hujan jadi kebanjiran, bukan. Cuma enggak berkah itu. Hujan banjir bandang, air bah, digulung semua aturan panen padi jadi kagak panen. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Itu bukan jadi berkah. Banjir semuanya. Harta benda habis semua, rumah kegulung semua. Sekarang kan lagi banyak kebanjiran. Di Jawa sekarang lagi banyak banjir. Wal ardi, dan bumi, dibin nabati, dengan tumbuh-tumbuhan. Walakin kadzabu, akan mereka, tapi mereka mendustakan, ar-rusul, akan rasul-rasul. Fa akhuznahum, maka oleh karena itu kami akhuznahum, aqabnahum, kami siksa mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka dustakan. Dibilangin, kata anak sekarang bilang apa? Ngeyel. Dibilangin enggak mau ngerti, dibilangin nolak. Nauzubillah, sama nauzubillah. Dibilangin nolak, dibilangin enggak ngerti. Nauzubillah.
Kita jangan sampai seperti ini. Jadi ini gambaran dahulu, nasihat buat kita. Nanti kalau kita seperti ini, dibilangin kagak ngerti. Ya, sekarang ini kamu dibilangin kagak ngerti. 30 tahun mendatang, kamu akan petik hasilnya. Kalau kamu mengerti, lalu mengamalkan, insya Allah dalam kebahagiaan. Tapi kalau umpama enggak mengerti, melanggar, maka dalam kesusahan. Tinggal mana yang mau. Bertakwa atau sebaliknya. Kalau sekarang kamu masih main-main aja, dibilangin kagak ngerti, masih main aja. Belajarnya masih main aja. Orang-orang nyatet jeng gambar. Orang-orang nyatet dia tidur. Orang-orang belajar dia main. Maka bisa di yakinin ya, boleh jadi nanti bakal susah hidupnya di kemudian hari. Tadi dibilangin apa? Bizul ba'sa siddatil faqri wa dharra al marad. Tapi kalau sekarang kamu benar-benar sungguh-sungguh perhatiin belajarnya, jauhin maksiat, hakul yakin insya Allah bakal bahagia. Sekalipun kamu anak tukang cendol, anak tukang bakso, anak tukang siomay, anak tukang sampah. Irfa'in la'ul lazina amanu minkum wa lazina utul ilma darajat. Sebaliknya, sekalipun kamu anak kiai, ya, anak habaib, anak ustaz, tapi main-main, tetap nanti bakal susah. Apalagi anak orang susah. Anak tukang siomay, anak tukang bakso, anak tukang cendol, anak tukang gado-gado, main lu. Berbuat maksiat mulutnya. Susah bin susah, susah bin susah, susah bin susah. Hidupnya merana. Maju kena, mundur kena. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Jadi oleh karena itu kalian jangan ya, enggak berubah mulai dari sekarang, berubah ini bulan Ramadan, berubah yang tadinya masih main-main, berubah belajar. Kalau enggak ngerti tanya, kalau enggak paham tanya. Yang tadinya malas ngapal, berubah sekarang jadi rajin. Ya, oke, saya ingatkan sekarang, belajar apa, hafal, ya, apa namanya, celengin hafalnya. Dari sekarang udah dicelengin belum kira-kira? Jawab yang udah belum? Ya belum. Udah belum? Aduh, belum. Belum? Udah? Diam aja. Zakir, celengin gak Zakir? Tuh, bagaimana kamu? Habis celengin belum? Bagaimana yang lain nih? Iya. Yeah. Rasid celengin bang? Oh udah, alhamdulillah. Celengin. Dian celengin bang? Belum, kumaha eta. Ya Allah, Allah. Yusuf celengin belum? Belum juga. Ya aduh, celengin lah sekarang apalannya. Ilyas celengin enggak? Alhamdulillah.
bintang jalanin nggak kuma eta sabar pokok sih euy. Ribda jalanin belum? Hah? Oh iya, alhamdulillah. Saya ingin. Saya ingin. Dari sekarang saya ingin. Saya ingin. Orang kalau nabung, duitnya ditabungin. Lalu pas waktunya, umpama nih anak muda pengen nikah. Ya, dari muda dia udah celengin terus. Pas tiba waktunya mau nikah dah, mau ngelamar. Emang dia orang susah ataupun orang kaya, tapi dia pengen mandiri, subhanallah, dia celengin. Lalu dia pakai duit sendiri. Ya. Ngelamar pakai duit sendiri, masya Allah. Beli maharnya pakai duit sendiri, senang gak kira-kira? Senang bangga. Atau pengen pergi haji nyelengin sendiri. Lalu sampai waktunya tiba bisa pergi haji. Senang gak kira-kira? Senang. Ada. Mau kuliah nyelengin. Pas ada waktunya, udah waktunya mau bayaran, bayar sendiri. Dulu saya begitu. Kuliah S2 nyelengi, bayarnya 5 juta. Saya belum pernah pegang duit 5 juta. Ya, waktu kuliah belum pernah pegang duit 5 juta. Punya gitu belum pernah punya. Nyelengin saya nyelengin buat terbayaran S2. Udah tiba waktunya saya kasih itu ya, ke tempat bayar itu di UIN. Itu lagi mau bayar tuh saya ajak ngomong duitnya sama Allah, ya Allah saya belum pernah punya duit kayak begini, 5 juta gede banget ya Allah, saya minta engkau gantiin duit saya nanti. Saya ajak ngomong, saya bilang begitu tuh. Alhamdulillah sekarang diganti. Beneran itu saya ajak ngomong. Saya bayar sendiri itu. Boleh ngumpulin. Bukan boleh dari emak, enggak. Dari bapak, enggak. Emak minta doa aja. Saya udah enggak punya orang tua. Masya Allah. Itu nyeleng itu enak. Nyeleng. Apalan pun begitu enak nyelengin dari sekarang, nggak sampai waktunya. Nah, jangan kamu main-main. Kalau main-main udah waktunya, belum juga aja nyetor. Udah hari Minggu nih, cepet-cepet nyetor, belum nyetor juga. Gimana ini? Kenapa tuh begitu tuh? Penyakit apa namanya? Rajin apa malas? Males. Jadi males itu penyakit ilmu. Lupa jadinya, lupa. Males jadinya lupa. Wallahu a'lam bishawab.